Tidak usah mahal, katanya kalau mahal itu ketemu apa negatif dia baru tolak belakang gitu. Saya mah kan penyakit kan, saya penyakit. Dan nanti mungkin dia bisa bawa karena di mana-mana kalau kita lihat kan sekarang kan apa kok aku tuh di kosan satu sama sama pacar kan, atau apa kok gitu. Sama. Kita dan mulut itu ya harus jalan dari mulut. Mulut dan lain dari mulut. Bisa di apa ini? Lagi sakit. Tapi sekarang tren kalau kamu di tikung-tikung tuh, rata-rata tuh di Jakarta semua anak muda sekarang lebih suka nih mau kawau saja. Sutradara kece wakrat. Tadi share langsung kampung. Share kampung. Sama saya juga waktu kemarin itu. Aku aja sih itu langsung di kampung. Tapi gitu dari Jawa Barat. Nah, jadi yang salah bukan mereka. Kau salah tuh kok. Bagaimana? Aku nyali masih nyali tutur lap cek ini tutur lap cek ius kalau wali kota menurut padahal calon cuma 3. Kembali ke kerupuknya. Kan bilang iya kenapa kerupuk identik dengan apa Pulau Jawa? Iya. Jadi kan saya makan ini dong. Oh, kebanyakan kan saya banyaknya nonton di timur timur makan kerupuk. Iya, di kan, kita bukan daerah penghasil kerupuk juga sih. Iya, satu. Kemudian karena ya pada dasarnya di Jawa sana kan yang dong yang kelola kerupuk. Ambil mari. Kulit sapi terus. Jadi iya. Kita menghargai teman-teman yang sudah para baru untuk lain terus tiket sikan ini jadikan dua ampas sabar. Ya kalau bos mau sandar kan bos. Tapi ini dia buka kaki kuat ya maksudnya kuat. Kan itu ini kuat. Di ujung jadi dia itu selompat-lompat saya. Sebenarnya tuh harga ini berarti tuh enggak bisa komen tuh jeleknya bagaimana bagusnya enggak usah komen lagi dong. Iya. Kalau komen mata pijar. Wah. Harus kan. Enggak harga ini aja teman dong. Komen mata pijar. Apalagi tuh di lingkungan kerja tuh ada pertemanan gitu ya. Saya penasaran tuh. Saya kalau misalnya mau sakit tagar ini jadi pekerjaan itu enggak ada namanya teman-teman. Saya juga tidak ada. Saya tidak bakal percaya. Sambil saya jalani yang di dunia kerja. Adanya apa? Kayaknya memang teman itu tidak ada di dunia kerja. Adanya apa? Musuh ya? Apa? Bukan juga musuh sih. Seperti apa ya? Frontal sekali. Iya, aku punya ini aja. Aku punya pakai aja. Nanti saya dan dia yang kita ambil jaminan. Bersih ya? Bersih. Saya sih kan pakai sam lagi tuh. Oh iya bersih. Saya urus kulit saja bersih. Tidak usah makan. Katanya kalau mahal itu ketemu apa negatif dia baru tolak belakang gitu. Saya mah kan penyakit kan, saya penyakit. Dan nanti mungkin dia bisa bawa belakang. Paling hebat di mana? Kalian sudah 2 hari ini kita dapat bintang tamu yang memang spesial sekarang. Kemarin spesial, hari ini spesial. Tapi dapat kemarin dong, kau dapat halal yang kita belum pernah tahu. Pernah tahu? Apa itu? Contohnya? Alan sudah pernah nonton. Tidak bisa kita bahas di sini. Iya. Kita harus nge-review apa yang sudah dipublikasi. Ini barang belum dipublikasi. Oh, kenapa itu? Hei, jangan emosi juga. Santai. Hei, awas dia sentuhiku. Ah, terang. Tripod. Shh. Milan. Jangan Milan. Sore-sore toh? Jadi saya mau buka bendera nih. Saya dari atas. Itu nih mic tak mundur. Saya dari atas toh. Saya buka lapas bendera nih, bekas turun. Jadi saya buka pucuk merah begini. Kau tahu Bobby yang ini barang ini akan apa? Bercinta deh buat yang bener. Bener.
Happy istri toh. Nah, jadi akhirnya nunggu bawa. Ah ya sudah. Saya mau bilang aja pare video ya gitu. Gue jadi saksi nih. Ambil aja mau video lah. Bagi pas saya buka pucuk bar bang. Yesus ya nasai. Gue kan mau bangga toh. Lu sih tahu. Iya. Dia kan gini apa gak spontan. Kurang aja dia lihat foto ya. Berarti berapa detik saja deh cepat buka, ya selesai apa lagi melakukan pas buka masih buka itu masih. Apa 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 mau video dia atau apa kira razia atau bucau tempuh lagi tempuh pergi celah woi mau biar kejar terang aduh tapi kalau kamu tadi kan tadi saya buka HP nih kalau misalnya rahasia kalau tadi saya buka HP nih katanya tuh nggak boleh ganggu orang lagi berdiskusi di dalam hotel. Oh iya ada undang-undangnya katanya tuh nggak boleh betul kan itu mas bagaimana? Tidak tahu juga kalau kita bicara aturan kan bisa dilawan pakai aturan bisa diperkarakan dengan aturan satu terus dilawan dengan aturan lain. Karena di mana-mana kalau kita lihat kan sekarang kan apa aku tuh di sekolah satu sama sahabat sama pacar atau apa kau begitu sama Otak dan mulut itu ya harus jalan dari mulut dan lain dari bisa di apa ini lagi sakit lagi sakit mata merah lagi berarti betul yang saya bilang kemarin nih kalau saya ikut video di sini harus setidaknya harus yang 0,5% lah. Ya. Iya. 0,5% Ada. Woi, yes. Kasus yang di depan halaman depan itu yang di mana itu? Anak kecil di sorong juga. Hari ini kan? Di sorong kan? Di sorong kan? Ah, Nabire. Nabire. Apa itu? Ah, itu bursa ini kok. Ada tuh dulu. Bursa Papua. Polda. Oh, di bawah. Iya, kalipat itu. Tapi tidak pernah ada nanti perempuan-perempuan itu yang ikut masuk di film ini kan Oh ya, kemarin gue bikin itu, dan sabar. Iya, kemarin main gapi kayak itu. Itu gak lengkap itu, kayak macam main kartu kan? Ada, tuh makan. Oh. Kemarin kopi, minum kopi. Nah, kalau hari ini bisa lebih itu lagi. Akhirnya gue masuk berapa? 2018 kan? 2018 kan? Iya, 2018. Sama toh? 2018. Karena 2 bulan, 1 bulan begitu. Kok 2 tahun langsung kopi toh? Iya. Ada ini tiba di Makassar juga nih. Dari Makassar ke sini juga nih. Tahu di Makassar. Ikut kakak juga tuh? Iya, ikut kakak. Iya. Jadi kakak tuh di sana kan apa di Jayapura sini kan tiada metua begitu tuh. Makanya dia mungkin berguru di kampung sana supaya dapat metua betul. Habis sudah apa namanya? Kawin begitu, berselang satu minggu dia bawa metuanya ke sini Jayapura. Nah, jadi bawa saya juga sekali ya, kayak begitu. Iku dari saya tuh posisi dari SMA itu. Iya, tamat sekolah itu. Saya tamat sekolah ini yang mungkin muka sudah tua tapi di. Berarti kau merantau pertama tuh yang di Jayapura. Jayapura ini. Kapal pesawat. Kapal. 2014 tamat sekolah ini, langsung saya naik kapal ke sini. Berarti 2000 kan kau masuk kantor itu kan 2014 berarti 4 tahun kau. 4 tahun. Sampai. Iya. Begitu dia bisa masuk kan? Bisa. Kau lihat dia punya. Halo. Tetap, ya, gitu, gitu. Saya bicara ini pelan, saya bisa bilang sebelum dia apa nih kelihatan kecil dong. Iya. Saya bisa apa nih kesel memang. Itu nanti kecil saya dapat uang atau tidak? Kayak macam perjudian anu slot-slot gitu. Bisa beda kan. Oh, beda kan? Beda. Oh, ya, terutama. Ah, investasinya akan turun. Oh iya. Betul dia turun ya toh? Ikut kecil suara itu. Ah, ini. Politik. Oh, ada jadi semakin tinggi deh bu, investasi semakin besar. Hmm. Nah, ini kripto. Kalau dia nggak bisa ditipu ini? Iya. Tidak bisa ditipu? Tidak bisa. Kenapa?
Bawaslu enggak pakai ini saja itu apa yang lain-lain. Mulut ini agak sulit. Yang edit susah, Pak. Kemarin yang edit susah. Masalahnya ini. Lagi buat kita pakai. Tapi kira-kira bisa nih paling lucu. Karena dia kuliah, dia kos, ambil nikah dengan dia tetangga. Kalau kasihan dia nikah pasti kumit lagi ya. Pun tidak bisa datang. Hemat tuh. Hemat. Karena tidak selesai acara kan tidak ada acara tuh. Iya, tidak di gedung. Nah nanti. Bisa-bisa saja diundang, Pak. Nah, itu sudah. Keren sekali. Karena tidak ada acara begitu tuh kita masih ada penghasilan, masih ada uang, masih ada simpanan, makanya kita ambil rumah di Boya sana tuh. Itu ada plus-minusnya di situ. Iya, plus-minusnya di situ. Walaupun kita nggak bisa kayak orang-orang nikah yang itu, lain-lain gitu. Kita mau apa? Walaupun kita iya, kenapa? Saya yang sebenarnya cuma dua orang. Nah, saya bilang inti pernikahan itu kan perjalanannya, iya. Perjalanan pernikahannya itu bukan acaranya. Iya, betul. Karena kadang tuh anak-anak muda tuh punya pikiran tuh harus begini, harus kayak gengsi kan. Betul. Banyak faktor juga bisa ada orang. Mungkin karena orang tua atau mungkin orang tua punya jabatan kan. Tapi sekarang tren kalau kamu di TikTok tuh rata-rata tuh di Jakarta semua anak-anak muda sekarang lebih suka nih mau kawas aja. Kawa. Anjing rentang terbang berbaru. Langsung arah langsung arah terawih. Ada kah? Ya jadi bicara dulu nih. Kau berbaru ini. Orang dia badiri di bawah lagi repot lagi. Bukan inti ya di sini. Semua mereka di inti. Jadi begitu. Orang bilang apa? Alur kehidupan enggak ada yang tahu. Jadi saya kerja di kantor sini tuh. Jadi saya banyak belajar juga. Saya belajarnya dari omong-omongannya mereka sedikit-sedikit begitu. Misalnya kayak macam kamu bekerja ini supaya bisa ada dilihat mati itu kau belikan barang-barang yang gajimu begitu. Setiap gaji bulan pertama itu ada barang yang kau beli itu bisa kulihat mata begitu. Jadi dia ekosistem itu investasi barang. Jadi setiap dia penghasilan itu dijadikan sebagai barang. Ada bukti nyata. Iya, ada bukti nyata dari kerja. Betul. Itu kayak macam kebanggaan sendiri sedikitnya. Saya pulang ke rumah ini barang saya ini saya beli di bulan berapa itu gaji pertama kah atau gaji kedua. Inventaris juga itu kan? Inventaris juga di sudut TV terus kok tempel saya tidak juga satu. Memang kita gaji tanggal 18 ya? Iya. Tidak 28 begitu 28 pas 25 dulu. Iya 25. Dulu tapi salahnya ini semut merah banyak di situ kan? Ah itu Gibran pun perbuatan itu. Gimana di sini kak? Tidak, dia tadi bawa itu. Itu semut merah yang itu yang dikupas. Dia bawa gergaji itu, gergaji padahal mungkin akan bawa ikan ke semut merah uruan semua itu anak. Itu dia sudah gigit saya sudah. Dia main kok gak besar begitu dia gigit ya supaya. Dia kempes begitu kau. Astaga. Ini banyak juga kok. Tidak juga ini. Tapi kok sudah cek darah ke kuku? Sudah cek darah. Lengkap. Tapi yang dulu itu. Kayaknya masih sama kah hasilnya itu, Mama? Karena habis dia tes tuh berapa hari kemarin tuh main futsal bilang saya ikut ke biasa jarak-jarak. Anjir, kalian tuh main futsal luar dia ikut nih. Eh dia baru sepak sedikit saja nih. Langsung lihat dulu kan orang ini bilang asam murat. Anjir asam murat. Aduh ngeri sekali. Eh asam murat tapi ini juga. Udah diam-diam saya. Alhamdulillah, saya pakai yang kayak sini soalnya bagus. Itu asam murah, kalau ini asam mata. Walk out kok. Itu kenapa bisa itu pas kayak? Jarang olahraga tuh kayak kak kopi pun. Olahraga tapi jenis olahraga lain. Iya betul. Setiap hari di rumah olahraga baru. Kemudian jarang olahraga itu. Jadi Obet cuti ya? Obet cuti. Jadi serial Obet juga terhambat. Jadi dia pengen naskah, pusing ya. Dia bilang milih.
Raju itu sok sibuk sekali dia. Raju. Desu. Lex. Tidak tergabung lagi loh. Industri banyak alasan begitu dia Raju. Diundang juga banyak. Raju putus dari rumah produksi. Suka menolak. Kalau Raju buat episode 1-2 itu bilang orang di kampung senang, jadi kapan episode berikutnya lagi? Oh. Sutradara kecewa. Tadi share langsung kampung. Share kampung. Sama saya juga waktu kemarin itu. Iya. Aku aja sih itu langsung di kampung. Iya. Tapi gitu dari jawaban juga sih. Antar di kampung apa tuh malas juga jadi. Saya sebenarnya jawaban yang lain tuh. Raju kan dia bilang kan di kampung kan respon bagus tuh kapan? Jadi kapan lagi? Kau menonton tuh senang lihat kau di perantauan gitu. Mungkin karena saya kampung udah lama nggak apa. Jadi nggak bisa angkat telepon itu. Padahal SMS ini, SMS ini. Dikira juga telepon. Itu halo halo. Padahal kita lihat itu SMS. Tapi saya ternyata jaringan ada. Cuma orang kayak macam kayak masih unik sekali begitu. Aku terajar lah. Bus aja yang terlambat bus. Jadi kok kirim video tuh dia nyangkut di tengah-tengah. Saya kirim video tuh mungkin cuma mereka tuh kira foto apa. Cuma baru aku saya tidak begitu aja deh. Klik-klik begitu. Gitu lah. Makanya tidak ada. Ini terlalu ini lebay ini terlalu over sekali. Gitu. Kau sudah kau terserang kata mama klik itu. Setidaknya kan dia lihat, wih, cara bicaramu sudah berubah kah, atau apa, dia ada jawaban seperti itu. Ini tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Sampai satu minggu, dua minggu tidak ada jawaban juga, saya bilang. Ini tidak tahu kapan, berarti kirim foto saja kapan ini. Padahal ini video. Berarti kayak reach saja, tapi terhadap nanti lain kali tidak usah kirim link ke saya, langsung videonya memang. Jadi orang langsung klik. Tidak bisa lah, kita kan di YouTube. Oh, kata mungkin udah mau nonton tapi YouTube tuh. Kota habis lagi. Mungkin seperti itu. Mungkin misalnya kan, buka di WA iya. Toh. Pasti dia ketahuinya itu WA karena dikirim lewat WA. Coba dia bukain di YouTube. Pasti kan kelihatan tuh video-videonya. Pasti kok telepon aja, kok telepon aja. Edukasi. Edukasi. Nah. Jadi yang salah bukan mereka. Kau salah tuh kok. Bagaimana? Aku ah. Masalah anjing. Ya ini. Gambar bicaranya aku, bedanya aku. Iya. Tapi yang ngeko pegang kita air. Eh bukan kita air. Wah, kan tersinggung kan. Kita mau sponsor bro. Aku aku. Is aku ah. Siapa puji? Ah. Di setiap episode itu ada hai ya. Sudah khas kan. Slogan. Berbeda aktor tak hai itu harus ada. Tapi kalau kalian sadari juga kalau saya chat kalian tuh, lihat akhirannya pasti ada hahaha gitu. Mau baru sedikit saja hahaha. Hahaha gitu. Apa tips sudah jadi kau punya? Gitu. Ah, sudah. Gitu. Ya. Begitu. Besar. Jadi ada istilah cuma sop saran sih tetap obet lanjut aja. Itu kan dia begini kan break bos bukan iya. Obet. Obet. Saya lo cari apa? Pemeran ganti. Bukan pemeran pengganti juga ini apa skenario lain. Skenario yang pakai aktor yang ada aja. Ini iya. Barang terlalu sama hati. Gitu. Kalau cuma obat terus obat. Jadi kalau obat sibuk, adanya obat. Beli obat. Tapi short video macam yang kayak plot apa? Disebut ini terlalu mungkin plot lah. Kan positif. Itu fakta tuh. Misi bisa tanya jalan, mulai turun. Halo. Hey, itu. Iya kalau tidak ini ada yang bisa dibantu motor-motor luar. Nanti kalau video klip di dalam situ dia. Jadi dia konsep itu tidak nyambung sedangkan dia punya jualan. Iya. Kan? Saya kan jualan baju, tapi itu bagus ya maksudnya inspirasi. Tuh jeda dulu ya, azan jadi. Iya. Tuh sudah tidak sholat, dan orang lagi ibadah. Betul. Tanya iyo beda server ya, ayo login. Semudah itu. Lepaskan sesuatu kaki. Satu kaki sih kali. Mau mantu paling sayang dia. Bukan paling kaleng. Soal paling aku iskan.
Bang, eh itu ada ini Acan. Ya nama tuan darah. Mau pulang jam berapa? Tadi beliau tadi bilang pulang jam 3 ya. Tapi langsung dia bicara lagi. Ada jam berapa? Jam 4 saja Pak. Ada kegiatan juga sih di rumah. Iya, acara juga kegiatan sih tetap pulang cepat aja. Jam 4 saja begitu. Tadi saya seajar ya, gue pengen jawab kabul di sini. Udah lancar. Dia hafal katanya. Tapi beda, maksudnya itu nanti semuanya. Semuanya kan begitu memang, latihan pas pertandingan misalkan tuh kalau kita bicara konteks pertandingan gitu kan. Latihan di satu lapangan tuh kan stadion tuh pasti ada banyak yang nonton, dia mental tuh akan teruji di situ. Betul. Terlalu ramai kok. Kayak macam kemarin saya punya keluarga nikah ini. Nah sebelum nikah kan dia dikasih tahu istri saya kan hamil besar toh, nah dikasih tahu nanti kalau nikah jangan ada orang hamil dalam rumah begitu karena adanya ya apa kepercayaannya orang-orang daerahnya saya toh. Nah kalau ada orang nikah di dalam rumah begitu padahal ada orang hamil, dia nanti ijab kabul itu agak susah itu. Nah pihak laki-laki mau ijab kabul tidak percaya, biar 10 orang ibu hamil dalam rumah kasih masuk sudah. Saya bisa. Ini perbedaan adat bang. Laki-laki ini perbedaan adat. Dan ternyata terbukti. Istri saya di dalam rumah video ini. Terbata. Tidak terbukti. Saya juga kalau dengar adat itu seperti itu ternyata betul deh. Iya. Kan sampai itu kumi ini. Bagian dari kita juga. Kita kumi ini kumpul live tuh. Iya. Ada sampai orang tua yang bilang tuh, ih ulang, belum sah. Yang hari itu guys, kita belum. Itu dia 3 kali. Iya. Pilih di kampungnya 7 kali. Tujuh kali. Iya. Pada cuma singkat saja, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu saja. Karena beda toh. Iya. 7 kali. Kenapa sampai dia 7 kali? Mungkin ada adatnya apa begitu tuh. Terlalu ramai dalam rumah gugup toh. Terlalu panas tuh biasa. Kalau nggak AC berarti panas sekali tuh. Panas. Orang kan kerumun di situ semua baru dia jadi pusat perhatian. Konsentrasi. Ada ini kan beda agama sudah bisa deh jauh. Iya. Tapi artis-artis baru-baru ini nih yang berbeda kayak gini nih. Rizky Fabian ya. Nggak apa-apa disebut anunya. Tapi sudah kau anak. Tidak kau. Ikan artis tuh. Dia pelepasan kalau mati itu. Tapi Rizky Fabian istrinya langsung mualaf. Dia pindah. Kalau setahu saya, maksudnya kalau misalkan saya salah bisa dikoreksi begitu. Itu tuh nanti dipindah agama dulu. Jadi ada prosesi adat. Ada prosesi adatnya dulu. Kram. Iya sama saya juga. Makanya saya belum. Jangan sentuh. Berapa menit itu sudah kram. Tapi kalau kasih panjang aja bisa. Ada tamu. Pak John. Langsung ke dalam aja Pak. Parents ya. Kalau itu tuh begitu. Masuk dulu. Iya. Papanya langsung sini loh. Dia mau cek air apa? Oke lah, thank you. Pen di mana barang pen? Jalan pelan ya. Gue jatuh sih. Jadi sekarang ini kita harus bahas orang-orang yang goblok, baboter di Jayapura sih. Satu kalau misalnya dikasih tidak ada macam mau ada hukum yang tampilin orang di jalan ini satu di jalan. Tiap hari saya tampilin di sini. Yo. Karena cium. Iya, ketengkar banget. Betul. Jadi jembatan merah itu ada kebiasaan di mana sih tiap jam 10 ke atas tuh karena itu trek-trekan. Trek-trekan kalau sudah setiap malam pasti. Nah ini kan tuh. Ini masih terang-terang aja loh. Nyali-nyali. Tutur lap cek ini. Tutur lap cek. Iyo. Kalau wali kota. Kalau wali kota. Masuk pilih saya. Nomor urut. Padahal calon cuma 3. Itu. Tak pernah pakai rem. Jadi lo cara naik dulu. Cara ini orang-orang. Cara orang-orang yang melanggar lalu lintas. Hari ini tuh. Tadi pagi. Tapi kasus kemarin. Cari mobil Brimo. Oh iya. Maksudnya itu dia pemotivasi apa? Itu tadi penasaran. Iya. Di bandara, maksudnya kalau ya, maksudnya orang mencuri juga lihat-lihat. Iya. Mobil Brimo, Pak. Tapi mungkin itu yang kayak Pak Cipo bilang. Maitonya bilang, kalau kau sayang-sayang, itu bapak mobil Brimo. Pembuktian cinta. Ah, barang apa aja? Barang apa? Iya. Apa, dikasih tantangan, mungkin kira, ah, mungkin tantangan berat. Dia pasti terangkan.
tapi dia tetap lakukan. Wah, tetap itu benar ya? Cinta. Nah, benar ya? Itu satu skenario saya. Oh. Itu kan kita kan berani aja. Makanya saya tidak tahu dia pemotivasi apa, belum tahu. Kita masih berani aja. Saya kalau pas dia bilang, sampai dia lihat kunci masih tergantung di mobil. Tapi dia terlihat mobilnya ini mobil apa. Iya. Dia langsung main naik, main tapi gas. Tapi tidak mungkin sekali. Nah, di situ di body mobil kan ada nama tuh. Sama masalah mobil juga macam mungkin dia salah mobil, tapi dia lari tabrak. Iya. Satu. Mungkin kayak itu, mungkin tak tahan enggak. Itu tuh saya bisa 50-50 itu. Gimana sentani? Kita sentani. Kan. Kalau dia mau mobil mau lari gimana paling jauh besar nih. Iya, maksudnya itu label besar apa sih? Iya. Atau mungkin mungkin dia topis kayaknya macam sensitif begitu. Itu lagi. Dia banyak lagi sih. Dia main GTA tuh, dia main GTA dia tuh. Kanan kiri L1 L2 R3 bang. Kok tes sih pikirnya bisa gitu. Kayak tabrak pagar bintang dulu. Mau bahas politik tapi kayaknya berat juga, sensitif juga. Politik sensitif. Soalnya ada nama-nama juga. Nanti dong yang enak karena nonton ini cuma berapa nih. Ini terlalu kemungkinan barang viral 111 bakal calon Barcelona. Barcelona tadi sama baca Barcelona itu berapa pikirin enggak padahal Barcelona sih.